Ini merupakan Opsbah yang ke-22 yang dimulakan sejak tahun 2013 yang lalu. Dan bagi tahun 2016 ini adalah kali yang ketiga. Pada malam ni kita disertai bersama 21 agensi kerajaan dan juga 10 NGO, ya. Jadikan jumlah penyertaan sebanyak lebih kurang 420 orang. Dan tumpuan utama pada malam ini ialah kawasan perumahan PPR. Sekarang kita berada di Taman Perumahan Taman Beringin, ya. Dan kita telah pergi ke beberapa tingkat yang memang telah dikenalpasti menjadi tumpuan lah kepada sebahagian penagih dadah yang berada di kawasan ini. Dan sebenarnya tadi kita pergi contohnya satu rumah tu, kita dapati rumah tu telah disalahguna. Kita dimaklumkan oleh penghuni di sini, penduduk di sini, ya, bahawa rumah tersebut sering dikunjungi ramai mereka yang mengambil dadah di sini. Kadang-kadang mencecah sampai 20 orang untuk satu rumah. Jadi insyaAllah rumah ini kita akan tarik balik lah, ya, untuk diserahkan pada orang lain lah yang memerlukan.